Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan hari ini saya Jani Patik Yati Cirebonan. Yang hari ini tanggal 7 Februari tahun 2021. Hari ini cuacanya di jam 1 siang lebih ini lagi hujan terus ya, Bapak Ibu. Oke, untuk hari ini Patik Yati Cirebonan ada motif terbaru dan produk terbaru untuk kain batiknya. Seperti itu. Nah, kain batiknya langsung saja saya perlihatkan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, kain-kain batik. Ini stoknya ada banyak nih. Saya lihatin dulu. Tuh. Stoknya ada banyak. Oke. Nah, seperti itu. Oke, yang ingin dilihatkan ini ada bahan dobi. Ini prosesnya batik cap. Nah, yang lebih menarik untuk produk terbaru ini, jadi satu set isinya 3 kain. Nah, saya buka dulu satu-satu ya. Ini kelihatan. Oke. Ini yang buat atasnya. Ini satu buat selendangnya. Jadi saring bed itu isinya 3 kain ya. Satu set itu fungsinya buat bapak ibu. Jadi yang buat ibunya itu selendang sama bawahannya, dan yang buat bapaknya itu buat kemejanya. Tapi kalau kemejanya ini kan belum berpola ya. Jadi yang belum berpola ini bisa untuk baju perempuan juga. Fungsinya seperti itu kalau nggak pengen saring bitan. Oke. Jadi saya lihatin dulu satu persatu. Jadi kan saring bit ini saya buka. Ini yang untuk bawahan ya, Bapak Ibu. Ini yang untuk bawahannya. Kalau saring bit itu yang apa namanya, kain buat bawahannya. Kebalik. Nah, ini kain buat bawahannya itu dia bertumpal. Jadi kalau zaman dulu kan identik batik itu kalau buat sarung itu ada tumpal di bagian tengahnya. Seperti jadi buat pakai di tumpal tengah, juga di belakang juga bisa. Ini fungsinya buat bawahannya ya. Cuman ini juga belum berpola sih, masih belum dijahit, masih kain semua lembaran. Jadi kalau misalkan bosen buat bawahan, bisa juga dijahit, ini dijadikan atasan. Jadi seperti itu. Oke, saya lipat dulu yang ini udah selesai diperlihatkan. Oke, saya lipat dulu. Oke. Nah, ini yang untuk buat kemejanya. Saya buka dulu satu ya, yang buat kemejanya. Oke. Nah, ini yang buat kemejanya seperti ini. Cuman yang buat kemejanya ini dia panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter 15 cm. Ini kan belum berpola ya. Belum berpola bayar kemeja. Jadi bisa juga dibikin baju perempuannya atau bikin bawahan dan lain-lain juga bisa. Seperti itu. Ini juga masih lembaran juga. Satu kain ini panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter 15 cm. Seperti itu. Oke, kita lipat dulu ya. Yang ini udah selesai, saya lihatkan. Itu. Nah, ini satu lagi ini yang buat fungsinya buat selendangnya, Bapak Ibu. Jadi selendangnya ini buat perempuannya, buat ibunya. Saya buka dulu satu selendangnya. Jadi kalau selendang itu, kalau kain selendang itu dia ada ininya sih, ada apa namanya, ada roncenya. Ya, roncenya bikinnya manual. Jadi dari kain ini kemudian dipelintir-pelintir begitu. Nah, selendangnya sendiri dia panjangnya 180 cm plus ronce, terus lebarnya 1 meter 15 cm. Selendangnya jadi bisa buat hijab juga,
buat musim dingin sangat cocok tendanya seperti ini ya. Oke, saya lipat dulu satu yang ini untuk review yang saring beatnya. Oke, lipat dulu satu. Oke, saya lipat dulu di tempat semula dulu ya. Dan viskos dan dopinya. Oke. Dari lipatnya nanti kalau itu dilipatin dari sini jadi satu, digulung seperti ini. Nah, oke. Bapak Ibu. Jadi untuk kain saring bead ini itu satu set isinya 3 kain. Nah, untuk harga satu setnya ini harga ecerannya 400.000, harga ecerannya 400.000. Nah, terus untuk harga pembelian kodian atau buat jual lagi itu harganya lebih murah. Karena di sini itu harganya langsung pengrajin. Jadi motif juga nggak pasaran, dari kualitas juga kita yang paling bagus. Nah, seperti itu. Motif dan kualitas paling bagus. Nah, oh, Bapak Ibu kalau pengen nyoba, kita buka showroomnya di Trusmi Cirebon dan di Desa Palir Cirebon. Nah, buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau tidak sempat kesini bisa ini ya, belanja lewat Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau dipaketkan lewat online, WPA dan lain-lain sebagainya. Nah, ini untuk warnanya macam-macam ya, saya lihat dulu warna-warnanya nih. Tuh, ini warna-warnanya. Warna-warnanya banyak, nanti bisa lihat di WA lah pokoknya sih warna-warnanya seperti itu. Warna-warnanya ya. Nah, ini ada warna kehijauan, terus ada toska. Macam-macam sih warnanya, ada ungu. Terus ada warna hijaunya. Terus ada ini warna kombinasi hijau toska dan ungu seperti itu. Ini ada warna kuning kombinasi warna peach. Bagus-bagus warnanya, pasal-pasal kalem-kalem ya. Nah. Oke, itu dulu ya Bapak Ibu yang dapat saya ini, saya sampaikan motif yang terbarunya. Nanti ditunggu video selanjutnya, kalau ada motif terbaru lagi nanti tak share ya dan tak upload. Oke, selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.